Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya Bebas Gunting ya guys. Oke, di kali ini saya mau bleaching rambut ya, bleaching rambut warna putih. Kemarin yang lagi viral dengan merek ini ya guys, Imlora di grup masih viral. Saya mau bikin tutorialnya dan nanti kalian bisa lihat hasilnya seperti apa ya guys. Oke, simak terus videonya dan jangan di skip-skip ya. Di sini rambutnya belum disemir apapun ini. Saya mencoba di rumah dan sekarang mau bikin tutorialnya karena kemarin lagi rame, saya mau coba apakah hasilnya putih atau tidak. Kita lihat saja tutorialnya. Oke. Oke teman-teman, kali ini saya mau praktekkan ya. Nah ini isinya merek dari Imlora. Ini bubuk bleachingnya. Ini oksidannya. Saya tidak pakai oksidan tambahan ya, karena saya ini untuk membuktikan yang kemarin lagi viral di grup. Ini kemarin katanya durasinya 30 menit sama 30 menit. Kita secukupnya saja untuk bleaching pertama. Dan ini oksidannya. Kita aduk ya guys. Jadi kalian bisa tahu tutorialnya ya guys, tidak hanya dibuktikan dengan foto saja. Kita mau mencoba. Nah seperti ini. Oke teman-teman, kita mulai pengaplikasian ya. Pengaplikasian untuk pembleachingan pertama. Semoga berhasil ya teman-teman, doakan saja. Biasanya saya pakai yang oksidan 12% dan sekarang kita coba mau dari itunya, dari produknya ya. Harganya sih murah sekali, hanya 10.000. Saya penasaran yang kemarin viral di grup sebelah. Nah, saya uji coba ini, semoga berhasil dan yang bikin info ini semoga dilancarkan rezekinya. Oke. Habis ini kita tunggu 35 menit ya. Kita tunggu prosesnya. Oke.
Oke, videonya jangan di skip karena kalian biar tidak gagal paham tutorial-tutorialnya. Semoga kalian dapat ilmunya. Oke. Nah, di sini kita tutup, guys. Oke, ini sudah 30 menit ya teman-teman. Kita buka hasilnya seperti apa. Wih, sangat men. Pancen mantap men. Ini blazing pertama saja sudah hampir putih ya teman-teman. Itu hasilnya. Emang luar biasa ini. Oke. Kita pembelajaran kedua ya. Nah, kita tutup lagi ya teman-teman seperti ini biar prosesnya cepat ya. Jadi untuk kalian yang mau mencoba pakai produk ini, kayaknya ini rekomendasi sekali karena blazing pertama itu hasilnya sudah level 6 ya. Jadi mungkin ini satu blazing lagi nanti naik ke level 9. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tonton sampai habis videonya. Oke, kita tunggu 35 menit lagi.